ni. Syarat. 1, 2. Bapak Ibu yang di depan kita ini, inilah pintu gerbangnya memasuki kota Makkah Al-Mukarramah. Ini lambang kita barakau wa hudan lil alamin. Ini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sempadan kawasan tanah haram dengan tanah halal. Ada beberapa yang masuk ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak boleh non-muslim untuk memasuki tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi gimana Ustaz kalau misalnya dia lolos di checkpoint? Dia lolos. Yakinlah Bapak Ibu, kalaupun dia lolos ketika di checkpoint, pasti ada cobaan yang diterimanya ketika dia ada di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membawa jemaah ke Madinah, begitu juga ke Makkah. Saya sebagai pemandunya ataupun mutawifnya pada waktu itu. Ini sudah 10 tahun yang lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dari hotel berangkatlah menuju ke Masjid Nabawi. Saya persingkat Bapak Ibu. Kemudian setelah sampai kami di depan pintu Babus Salam, pintu nomor 1 di Madinah Masjid Nabawi, Bapak ini sepertinya tidak di Mesir, datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah. Disinilah berlabuhnya. Sampai sekarang ini pelabuhan ini masih ada, masih diberlakukan. Jemaah yang dari Mesir, Sudan, mereka masih banyak yang menggunakan kapal laut, yang berhaji ataupun yang berumrah. Kemudian di tempat ini juga termasuk ekspor dan import barang-barang. Barang yang masuk ataupun barang yang keluar di sini Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan Mina Islami. Jadi pada masa dulu, yang mana orang-orang tua kita mereka datang berhaji, mereka datang berhaji dengan masa waktu yang cukup lama, sampai 1 bulan dalam perjalanan. Jadi di sinilah Bapak Ibu, dulu belum ada pesawat, jadi masih menggunakan kapal terbang. Inilah yang dimaksud dengan Mina Islami ataupun pelabuhan Islam. Kemudian bagian sebelah kanan kita ini laut buatan. Bagian sebelah kanan, sebelah kiri inilah yang namanya laut merah. Jadi Bapak Ibu, warnanya warna biru, sama dengan warna laut yang ada di negeri kita. Tetapi kenapa disebut dengan nama laut merah? Mungkin inilah yang ada di benak Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kisahnya. Nanti kita akan jelaskan kenapa disebut dengan laut merah. Bahasa Arabnya Bahrul Ahmar, laut merah. Bapak Ibu, para tetamu Allah, tetamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini kita akan menuju ke Kornes ataupun ke Balat. Balat ini adalah tempat ataupun nama daerah. Adapun Kornes ini adalah tempat shopping, tempat shopping center yang tertua boleh dikatakan di kota Jeddah ini. Dan juga ini sudah menjadi tradisi bagi jemaah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura untuk transit untuk shopping di Kornes ataupun di Balat ini Bapak Ibu. Maka untuk itu Bapak Ibu, kita di sini dikasih waktu sekitar 1 jam
Satu jam ya, kalau apa boleh satu jam 20 menit tidak apa-apa. Jadi